Sesawi Kur Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medheman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang kasih Kristus, sobat lemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasih Kristus. Sahabatku yang dikasih Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, pekan biasa kelima sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Mari, sahabatku yang dikasih Kristus, sobat kelemuda, kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, pernah ada sebuah cerita begini sahabatku. Seorang pastor pernah melontarkan sebuah pertanyaan retoris kepada anak-anak OMK-nya sahabatku. Pertanyaannya begini sahabatku, mengapa Yesus dicari-cari dan dirindukan? Anak-anak OMK itu berpikir panjang untuk menjawab pertanyaan dari pastor itu. Lalu tak berlangsung lama, pastor itu memberikan sebuah jawaban. Jawabannya seperti ini sahabatku, karena ia memiliki sesuatu. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda, hal ini sangat lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencari tukang air karena saluran air di rumah kita ada masalah. Kemudian kita juga mencari dokter karena ada seseorang yang sakit dan butuh pertolongan, sahabatku. Kita juga mencari sekolah yang baik karena anak-anak kita membutuhkan pendidikan yang memadai tentunya, sahabatku yang dikasih oleh Kristus. Lalu kita mencari dan merindukan sesuatu pertama-tama karena kita membutuhkannya. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, orang-orang berlari-lari menemui Yesus karena mereka membutuhkan pertolongannya, sahabatku. Mereka mencari Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus memiliki sesuatu yang mereka butuhkan. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita flashback kembali dalam kisah Salomo kepada umat Israel, sahabatku. Di sana dikisahkan Salomo dan umat Israel membutuhkan rumah Allah karena mereka merindukan kehadirannya, sahabatku. Lalu pertanyaannya kembali, sahabatku. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga mencari dan merindukan Yesus Kristus sendiri, sahabatku? Sungguh, di masa pandemi seperti ini, kita ketika banyak kegiatan termasuk misa dan aktivitas kerohanian dilaksanakan secara daring, apakah kita masih merindukan rumah Tuhan, merindukan gereja sebagai tempat kita bersekutu memuji Tuhan? Jawabannya ada di dalam hati sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya.
Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelompok muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh kita berterima kasih dengan firman pada kesempatan ini. Sungguh, jawabannya ada dalam pribadi Yesus, sahabatku. Apapun luka kita, kecewa kita, dan apapun yang kita butuhkan, sahabatku, Yesus sendiri jawabannya. Maka sahabatku yang dikasih oleh Kristus, kerinduan kita kepada Tuhan Yesus selalu harus kita bangun. Supaya apa? Apa yang kita selalu usahakan benar-benar Tuhan berkati menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelompok muda, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, semoga kerinduan kami akan sakramen keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putramu menjadi kekuatan dalam hidup beriman kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka-mereka yang sekarang ini kehilangan harapan. Semoga Engkau pulihkan ya Tuhan mereka-mereka yang merasa bersalah kehidupan mereka dan banyak penyesalan ya Tuhan, Engkau pulihkan juga. Semoga rasa rindu mereka akan diri Putramu Yesus Kristus akan selalu terbangun menjadi jalan terang hidup mereka selalu. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelompok muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungan bersama sahabatku. Sahabatku, mari intens dengan Tuhan dan bangun rasa rindu ini semakin kuat, semakin sukacita hadir dalam hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh keselamatan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam Tuhan memberkati.